Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Kota Samarinda pada tanggal 15 September 2024. Dewan Hakim Ketua ditandatangani Dr. Ahsin Saho Muhammad MA, Sekretaris ditandatangani Haji Ali Siburo Malisi SAG. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nomor 04/MH/MTQN/30/9/2024 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional MTQN ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Satu Romawi cabang tilawah Al-Quran A, golongan dewasa, qori terbaik, terbaik satu, atas nama Imranul Karim, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua, atas nama Ahmad Azra'i Hasibuan, Kafilah DKI Jakarta. Terbaik tiga, atas nama Muhammad Reza Maulana Nurdin, Kafilah Jawa Barat. Qori harapan, harapan satu, atas nama Hamdani Rosidi, Kafilah Riau. Harapan dua, atas nama Muhammad Endiko Ananta, Kafilah Sumatera Barat. Harapan tiga, atas nama Wahyu Andi Saputra, Kafilah Kalimantan Tengah. Qori'ah terbaik, terbaik satu, atas nama Putri Diana Abdul Jabbar, Kafilah DKI Jakarta. Terbaik dua, atas nama Nur Rahmiyatin Adya, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik tiga, Dina Andriani, Kafilah Kalimantan Selatan. Qori'ah harapan, harapan satu, atas nama Alfina Rahma Mawaddah, Kafilah Jawa Timur. Harapan dua, atas nama Sri Rahmadani, Kafilah Sumatera Utara.
Harapan 3 atas nama Luciana Charlie Kapilah Sumatera Selatan. B, golongan remaja. Qori terbaik. Qori terbaik 1 atas nama Muhammad Miftah Farid Kapilah DKI Jakarta. Qori terbaik 2 atas nama Jumarlin Kapilah Kalimantan Timur. Qori terbaik 3 atas nama Muhammad Daus Sitorus Kapilah Sumatera Utara. Qori harapan. Harapan 1 atas nama Ahmad Jalaluddin Kafilah Banten. Harapan 2 atas nama M. Balsori Alwi Kafilah Jawa Barat. Harapan 3 atas nama Khairil Imam Kafilah Kepulauan Bangka Belitung. Qori'ah terbaik. Qori'ah terbaik 1 atas nama Nadita Aisyah Fitri Kapilah Kalimantan Timur. Terbaik 2 atas nama Ma'rifah Kapilah Sulawesi Selatan. Terbaik 3 atas nama Sintia Febriani Kapilah Kalimantan Tengah. Qori'ah harapan. Harapan 1 atas nama Ramadan Najwa Kapilah Kalimantan Selatan. Harapan 2 atas nama Adilla Kamilia Putri Kafilah Riau. Harapan 3 atas nama Lili Rohmah Kafilah DKI Jakarta. C, golongan anak-anak. Qori terbaik. Qori terbaik 1 atas nama Muhammad Najmi Alfaro Kafilah DKI Jakarta. Qori terbaik 2 atas nama Wildan Faruqil Ahkam Kafilah Jawa Timur. Qori terbaik 3 atas nama Haffa Fatirahim Kafilah Sumatera Utara. Qori harapan. Harapan 1 atas nama Syahruddin Kafilah Sulawesi Barat. Harapan 2 atas nama Duval Syah Satria Kafilah Kalimantan Timur. Harapan 3 atas nama Ridwan Rashid Kafilah Nusa Tenggara Barat. Qori'ah terbaik. Terbaik 1 atas nama Fadwa Zirli Azkra Kafilah DKI Jakarta. Terbaik 2 atas nama Hikmatul Fadilah Hasibuan Kafilah Sumatera Utara. Terbaik 3 Syaula Zafira Kafilah Jawa Tengah. Qori'ah harapan. Harapan 1 atas nama Dinar Aulia Putri Kafilah Jawa Timur. Harapan 2 Haura Nur Syafiyah Kapilah Kalimantan Selatan. Harapan 3 atas nama Fitri Fatonah
Kafilah Kalimantan Barat. D. Golongan tartil. Murattil terbaik. Murattil terbaik satu atas nama Yashkur Zafir Ozora Ing, Kafilah Kalimantan Timur. Murattil terbaik dua atas nama Muhammad Nabil Fadilah, Kafilah Kalimantan Selatan. Terbaik tiga atas nama Azka El Mubarak, Kafilah Sumatera Barat. Murattil harapan. Harapan satu, Ahmad Azka Azkiro, Kafilah Sumatera Selatan. Harapan dua, atas nama Wildan Azizi, Kafilah Kalimantan Barat. Harapan tiga, atas nama Muhammad Alfiwira Alfarisi, Kafilah Kepulauan Riau. Murattilah terbaik. Murattilah terbaik satu atas nama Aura Rizki Yudivia, Kafilah Kalimantan Timur. Dua atas nama Sabilah Raudhatul Jannah, Kafilah Sumatera Selatan. Murattilah terbaik tiga atas nama Kirania Hartono, Kafilah Kepulauan Riau. Murattilah harapan. Harapan satu, Maulida Faiza Kulla Azmina, Kafilah Jawa Timur. Harapan dua, Juliana Wulandari, Kafilah Kalimantan Barat. Tiga, Sakhia Aufa, Kafilah Daerah Istimewa Aceh. E. Golongan tunanetra. Qori terbaik. Qori terbaik satu, Maman Abdurrahman, Kafilah Banten. Dua, Nunu Nugraha, Kafilah Jawa Barat. Tiga, Gusnanda, Kafilah Riau. Qori harapan satu, Muhammad Irsyad, Kafilah Kepulauan Riau. Harapan dua, Zamrin Habib, Kafilah Kalimantan Timur. Tiga, Muhammad Zaitun Ridwan, Kafilah Nusa Tenggara Barat. Qori'ah terbaik. Qori'ah terbaik satu, Siti Faratun Nufus, Kafilah Kalimantan Barat. Dua, Andini Putri Melati, Kafilah Sumatera Selatan. Tiga, Leni Marlinda, Kafilah Kepulauan Riau. Qori'ah harapan. Harapan satu, Hajjah Siti Nurjannah, Kafilah Kalimantan Timur. Dua, Siti Zulaiha, Kafilah Jambi. Tiga, Nuriyah Islamiyah, Kafilah Jawa Timur. Dua Romawi, golongan kiraat Al-Quran. A. Golongan kiraat Mujawad Dewasa. Qori terbaik. Qori terbaik satu atas nama Misran, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua atas nama Ilham Mahmudin, Kafilah DK Jakarta. Terbaik tiga, Zanial Muhammad Hubaibah,
Kapilah Jawa Timur. Qari harapan. Harapan satu, Muhammad Hidayat, Kapilah Sulawesi Selatan. Harapan dua, Fatahillah Al-Hafiz, Kapilah Riau. Harapan tiga, Dahlan, Kapilah Sumatera Barat. Qari'ah terbaik. Qari'ah terbaik satu, Nurul Aliyah, Kapilah Kalimantan Selatan. Terbaik dua, Rafi'atul Muna, Kapilah Jawa Timur. Terbaik tiga, Yanti Susanti, Kapilah DK Jakarta. Qari'ah harapan satu, harapan satu, Lilis Suryani, Kapilah Sumatera Selatan. Dua, Anggi Putri Suhadi, Kapilah Banten. Harapan tiga, Rahmawati, Kapilah Kalimantan Timur. B, golongan kiraat murattal dewasa. Qari terbaik. Qari terbaik satu, atas nama Ashabul Kahfi, Kapilah Sumatera Selatan. Terbaik dua, atas nama Muhammad Ansor, Kapilah Kalimantan Timur. Terbaik tiga, atas nama Khairur Rafiki, Kapilah Jawa Timur. Qari harapan. Harapan satu, Iskandar, Kapilah DK Jakarta. Harapan dua, Fahrur Razi, Kapilah Riau. Harapan tiga, Agung, Kapilah Sulawesi Selatan. Qari'ah terbaik. Qari'ah terbaik satu, atas nama Evi Maulida Sari, Kapilah DK Jakarta. Terbaik dua, atas nama Elviatur Rashidah, Kapilah Jawa Timur. Terbaik tiga, atas nama Lailatul Isyarah SUD, Kapilah Sulawesi Selatan. Qari'ah harapan. Harapan satu, Siti Masbupatul Awaliyah, Kapilah Jawa Barat. Harapan dua, Nur Indriani, Kapilah Sulawesi Tengah. Harapan tiga, Reni, Kapilah Jambi. C, golongan kiraat murattal remaja. Qari terbaik. Qari terbaik satu, atas nama Ahmad Rizki Nur Fadillah, Kapilah DK Jakarta. Terbaik dua, atas nama Muhammad Abdan, Kapilah Kalimantan Timur. Tiga, atas nama Abdullah Nafi, Kapilah Jawa Timur. Qari harapan. Harapan satu, Andika Pangestu, Kapilah Kepulauan Riau. Harapan dua, Abdurrahman Yasir Arafat, Kapilah Gorontalo. Harapan tiga, Muhammad Ridha Rahman, Kapilah Kalimantan Selatan. Qari'ah terbaik. Qari'ah terbaik satu, atas nama Zalfa SY, Kapilah Kalimantan Timur. Terbaik dua, atas nama Lilis Khalisatul Hajkiyah, Kapilah DK Jakarta. Tiga,
Harapan tiga, terbaik tiga atas nama Zulaikha, kafilah Kepulauan Riau. Qariah harapan. Harapan satu, Masrifatus Sabila Putri, kafilah Jawa Timur. Harapan dua, Wahdatul Ramadhani, kafilah Kalimantan Selatan. Harapan tiga, Indah Sari, kafilah Sumatera Barat. Tiga Romawi, cabang Hifz Al-Quran, A, golongan satu juz dan tilawah. Hafiz terbaik satu, Muhammad Farid Lutfi Mubarak, kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua, Muhammad Hanif Azza, kafilah Riau. Terbaik tiga, Muhammad Arya Marshal, kafilah Kepulauan Riau. Hafiz harapan. Harapan satu, Hisham Ahmad Muazzam, kafilah DK Jakarta. Harapan dua, Syahrul Maulana Ismail, kafilah Papua. Harapan tiga, Muhammad Rizalul Fikri, kafilah Jambi. Hafizah terbaik. Hafizah terbaik satu atas nama Naila Azkia Nur Faizah, kafilah Kalimantan Timur. Dua, terbaik dua atas nama Anissa Syahfitri, kafilah Kepulauan Riau. Terbaik tiga atas nama Nuril Maulia, kafilah DK Jakarta. Hafizah harapan. Harapan satu, Aula Zahratul Muna, kafilah Jawa Tengah. Harapan dua, Hanifan Nisa, kafilah Daerah Istimewa Aceh. Harapan tiga, Intan Afifiah, kafilah Sumatera Utara. B, golongan lima juz dan tilawah. Hafiz terbaik satu atas nama Ahmad Fadil, kafilah Kalimantan Timur. Hafiz terbaik dua, Azmi Muhammad Ashraf, kafilah DK Jakarta. Hafiz terbaik tiga, Farhan Rahimuddin Munte, kafilah Riau. Hafiz harapan. Harapan satu, Teguh Anugrah Rianto, kafilah Kepulauan Riau. Harapan dua, Bagas Aditama, kafilah Banten. Harapan tiga, Muhammad Syahid Syihabuddin At-Tahiri, kafilah Jawa Barat. Hafizah terbaik satu atas nama Siti Nurul Faidah, kafilah Jawa Barat. Hafizah terbaik dua atas nama Khairatun Nisa, kafilah DK Jakarta. Hafizah terbaik tiga atas nama Fadila, kafilah Kalimantan Timur. Hafizah harapan. Harapan satu, Aida Nur Fitria, kafilah Jawa Timur. Harapan dua, Rahmi Azkia Al-Farisi, kafilah Kepulauan Riau. Harapan tiga, Intan Ulia, kafilah Jambi. C, golongan 10 juz. Hafiz terbaik satu atas nama
Diki Setiawan, Kapilah, Kalimantan Timur. Terbaik dua atas nama Febrian Nur Hakim, Kapilah, Jawa Timur. Terbaik tiga atas nama Muhammad Wildan Syafardi, Kapilah, Sumatera Barat. Hafiz Harapan. Harapan satu, Tuku M. Syuhada, Kapilah, Daerah Istimewa Aceh. Harapan dua, Muhammad Lukman Hakim, Kapilah, Kalimantan Selatan. Harapan tiga, Muhammad Royan, Kapilah, Jawa Barat. Hafizah terbaik. Hafizah terbaik satu atas nama Fitri Rahayu, Kapilah, Sumatera Utara. Terbaik dua atas nama Himmatul Ulia Raihana, Kapilah, DKI Jakarta. Terbaik tiga atas nama Lutfi Alfiah, Kapilah, Banten. Hafizah Harapan. Harapan satu, Husnina Fitratin Nada, Kapilah, Jawa Timur. Harapan dua, Hasna Sofwatul Azizah, Kapilah, Jawa Barat. Harapan tiga, Suraya Aniko, Kapilah, Kalimantan Timur. D, golongan 20 juz. Hafiz terbaik. Hafiz terbaik satu atas nama Bayu Wibisono Damanik, Kapilah, Riau. Hafiz terbaik dua atas nama Muhammad Khairin Najmi, Kapilah, Kalimantan Selatan. Hafiz terbaik tiga atas nama Muhammad Andi Saputra, Kapilah, Kalimantan Timur. Hafiz Harapan. Harapan satu, M. Rizki Ananda, Kapilah, Jambi. Harapan dua, Ahmad Mizmar, Kapilah, Jawa Timur. Harapan tiga, Kevin Dennis Fauzan, Kapilah, Lampung. Hafizah terbaik. Hafizah terbaik satu atas nama Sumayyah Ilhansyah, Kapilah, Jawa Barat. Terbaik dua atas nama Nurul Iffah Humaira, Kapilah, Sulawesi Tengah. Hafizah terbaik tiga, Asyifa An-Nisani Kamilah, Kapilah, Sulawesi Tenggara. Hafizah Harapan. Harapan satu, Novia Ulfa, Kapilah, Riau. Harapan dua, Alifah Khansa Dewi, Kapilah, Kalimantan Timur. Harapan tiga, Fatira Kasyifa, Kapilah, Kepulauan Bangka Belitung. Golongan 30 juz. Hafiz terbaik. Hafiz terbaik satu atas nama Yasin Albar, Kapilah, Kalimantan Timur. Terbaik dua atas nama Muhammad Zaki, Kapilah, DKI Jakarta. Terbaik tiga atas nama Muhammad Fasha, Kapilah, Daerah Istimewa Aceh. Hafiz Harapan. Harapan satu, Khairul Rizki, Kapilah, Sumatera Barat. Harapan dua, Muhammad Antor, Kapilah, Jambi. Harapan tiga, Ahmad Syabro Malisi, Kapilah, Banten. Hafizah terbaik. Hafizah terbaik satu atas nama Nafisatul Millah, Kapilah, DKI Jakarta. Terbaik dua
atas nama Nurul Zahra, kafilah Sumatera Barat. Terbaik tiga atas nama Eva Hafidatur Rahmah, kafilah Sumatera Selatan. Hafizah Harapan. Harapan satu Qurrota A'yun, kafilah Jawa Timur. Harapan dua Ridzia Atifa Khairun Nisa, kafilah Kalimantan Timur. Harapan tiga Halia Nur Ajilla, kafilah Jawa Tengah. Empat Romawi, cabang tafsir Al-Quran. A, golongan bahasa Arab. Mufassir terbaik. Mufassir terbaik satu atas nama Muhammad Haikal Al-Ghifari, kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua atas nama Ahmad Mashhun, kafilah Nusa Tenggara Barat. Terbaik tiga atas nama Khairuman Ardiansyah Al-Ramadhani Putra Ananta, kafilah Jawa Timur. Mufassir harapan. Harapan satu Ali Sohot Sirigar, kafilah Sumatera Utara. Harapan dua Ahmad Syarifain, kafilah Sulawesi Selatan. Harapan tiga Rohyan Marzian Syahgani, kafilah Deka Jakarta. Mufassirah. Mufassirah terbaik. Terbaik satu atas nama Hanin Maslahah, kafilah Jawa Timur. Terbaik dua Arju Najla Karima, kafilah Jawa Barat. Terbaik tiga atas nama Rosyada Nur Izzah, kafilah Kalimantan Timur. Mufassir harapan. Harapan satu Hurul Ainul Kamila, kafilah Daerah Istimewa Aceh. Harapan dua Fitri Mardiyah, kafilah Sumatera Barat. Harapan tiga Madinatul Munawwarah, kafilah DK Jakarta. B, golongan bahasa Indonesia. Mufassir terbaik. Mufassir terbaik satu atas nama Muhammad Ismail, kafilah DK Jakarta. Terbaik dua atas nama M Ikram Abdul Aziz, kafilah Daerah Istimewa Aceh. Terbaik tiga Muhammad Zaini Naim, kafilah Kalimantan Timur. Mufassir harapan. Harapan satu Muhammad Bagus Maksum, kafilah Jawa Timur. Harapan dua Azwar Fansori, kafilah Sulawesi Tengah. Harapan tiga Bintang, kafilah Sumatera Barat. Mufassirah terbaik. Mufassirah terbaik satu atas nama Lailatus Sa'diyah, kafilah Jawa Timur. Terbaik dua atas nama Tuti Alawiyah, kafilah DK Jakarta. Terbaik tiga atas nama Khansa Ilmiah, kafilah Kalimantan Timur. Mufassirah harapan. Harapan satu nama Silviana Wirdatul Munawwarah, kafilah Jawa Barat. Harapan dua nama Siti Sarah, kafilah Aceh. Harapan tiga nama Emiliatul Khairiyah Nasution,
kafilah Sumatera Utara. Golongan bahasa Inggris, mufassir terbaik, mufassir terbaik satu nama Ibrahim, kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua nama Khairul Amri Matondang, kafilah DKI Jakarta. Tiga nama Alwin Syah Dali Munte, kafilah Sumatera Barat. Mufassir harapan satu, harapan satu nama Ahmad Ajik Nurpata Mubarak, kafilah Jawa Barat. Dua nama Ahlul Ulum Abdau HS, kafilah Nusa Tenggara Barat. Tiga nama Ahmad Gusairi, kafilah Banten. Mufassirah terbaik, mufassirah terbaik satu nama Rahmah Rahmah, kafilah Sumatera Utara. Terbaik dua nama Dian Rivia, kafilah Kalimantan Timur. Terbaik tiga nama Wiam, kafilah Jawa Timur. Mufassirah harapan, harapan satu nama Siti Eva Zulfa, kafilah DKI Jakarta. Harapan dua nama Sumayyah Nur Syahidah Ilham, kafilah Sulawesi Selatan. Tiga nama Zumratun Lutfiyah, kafilah Jawa Tengah. Lima Romawi cabang faham Al-Quran. Regu terbaik putra, terbaik satu nama Ahmed Muhammad Devan Bagus Putra Arifin Muhammad Rizki Rizal, kafilah Kalimantan Timur. Dua terbaik dua nama Ahmad Zain Ardillah Ahmad Azka An-Nabil Tanzil Ramadan, kafilah Sumatera Selatan. Terbaik tiga nama Muhammad Muhajir Langgeng Surya Winata Nurul Ilham Akbar, kafilah Riau. Regu harapan putra, harapan satu nama Ahmad Lutfan Arishi Muhammad Arif Rahman Muhammad Rifai Furqan Ghani, kafilah Kalimantan Selatan. Harapan dua nama Muhammad Fadli Dhil Ikram Hari Mulia Imam Afsyah Muhammad, kafilah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Harapan tiga nama Mifzal Labiq Ahmad Zaffa Mumtaz Romi Ahmad Kafin Daniel Maula, kafilah Daerah Istimewa Yogyakarta. Regu terbaik putri, terbaik satu nama Bahjatul Mahmudah Clara Asadin Wanda Hamidah, kafilah Sumatera Selatan. Terbaik dua nama Bella Yudivia Fauziah Fairuz Nursal Sabila Nursal Sabila Raya Agustina Hastari. Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik tiga nama Talita Fedila Sari Wafiqatun Nuraniyah Aliyah Fikriyah
Hasanau Zul Faidah, Kafilah Jawa Timur. Regu harapan putri. Harapan satu, nama Haiba Zahwa Adninda Adnindia Zain, Fadillah Rizki Umi Lestari, Neti Mai Rizki Az-Zahra, Kafilah Istimewa Daerah Istimewa Aceh. Harapan dua, nama Nabila Nur Safwati Aida Putri Lestari, Kafilah Kalimantan Tengah. Harapan tiga, atas nama Rizka Amelia Zahra Silma Amania Safwan Siti Nur Halizah, Kafilah DK Jakarta. Empat Romawi Cabang Syarah Al-Quran. Regu terbaik putra. Terbaik satu, nama Ahmad Fauzan Hamid Abdul Hamid Muhammad Rizki Fahroza, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua, nama Johan Marcel RC RS Muhammad Iqbal R Muhammad Rafid F, Kafilah Jawa Timur. Tiga, nama Abdul Ghani Gaisan Ibnu Syafia Muhammad Ali Mukti, Kafilah DK Jakarta. Regu harapan putra. Harapan satu, nama Fajri Pratama Imam Rafli Yazid Hamdi, Kafilah Sumatera Barat. Harapan dua, nama Hasbi Abdul Aziz Muhammad Hilmi Fathur Rizki Fadli Ardiansah, Kafilah Jawa Barat. Tiga, nama Ahmad Haikal Ishaq Muhammad Al-Ghifari Hafid Akbar, Kafilah Daerah Istimewa Aceh. Regu terbaik putri. Satu, nama Izzatul Lutfiah Syafiqah Syafitri Bunga Nazila Nazla, Kafilah Daerah Istimewa Aceh. Dua, terbaik dua, atas nama Anggun Nova Maulina Naila Rahmatika Muqtasimatun Nuro, Kafilah Jawa Timur. Terbaik tiga, nama Jenny Nur Aida Gladys Adinda Asri Azulfa Arifia Ayatul Husni, Kafilah DK Jakarta. Regu harapan putri. Harapan satu, nama Sarifah Isbi Elvina Bulkis Aji Alia Zofiroh Rizki Nur Halisa, Kafilah Kalimantan Timur. Harapan dua, nama Aisyah Nur Ramadhani Andi Nur Fadilah Dia Pratiwi, Kafilah Riau. Harapan tiga, nama Aini Mukarramatul Agnia Rifa Rahmatun Nisa Ewis Eva Sofia, Kafilah Jawa Barat. Tujuh Romawi Cabang Khat Al-Quran A Golongan Naskah Khattat Terbaik. Terbaik satu, nama Taufikur Rahman Kafilah Sumatera Selatan. Dua, terbaik dua, nama Ni'am Mashkuri Kafilah DK Jakarta. Terbaik tiga,
nama Zainal Arifin, kafilah Kalimantan Timur. Khattat harapan. Harapan satu, nama Ali Muktamar, kafilah Banten. Harapan dua, nama Muhammad Adib Bahroyani, kafilah Jawa Timur. Harapan tiga, nama Huda Purnawadi, kafilah Jawa Tengah. Khattatah terbaik. Khattatah terbaik satu, nama Rizkiana, kafilah DK Jakarta. Terbaik dua, nama Siti Naili Rohmah, kafilah Banten. Terbaik tiga, nama Nur Anissa, kafilah Kalimantan Timur. Khattatah harapan. Harapan satu, Indah Khairon Nisa, kafilah Sumatera Barat. Harapan dua, nama Fitrianti, kafilah Jawa Timur. Harapan tiga, nama Maghfiratun Nisa, kafilah Sumatera Utara. B, golongan hiasan mushaf, khattat terbaik. Khattat terbaik satu, atas nama Teguh Prastio, kafilah DK Jakarta. Terbaik dua, nama Agung Sukoco, kafilah Jawa Barat. Terbaik tiga, nama Muhammad Lutfi Ibrahim Irhamni, kafilah Jawa Timur. Khattatah harapan. Harapan satu, nama Mustaqim SPDI, kafilah Kalimantan Timur. Harapan dua, Muhammad Taufik Al-Haqqi, kafilah Riau. Harapan tiga, nama Devi Susanto, kafilah Sumatera Selatan. Khattatah terbaik. Khattatah terbaik satu, atas nama Khatimatul Husnah, kafilah DK Jakarta. Terbaik dua, nama Nesa Aqila, kafilah Riau. Terbaik tiga, nama Nur Arifah, kafilah Kalimantan Timur. Khattatah harapan. Harapan satu, nama Sariyah, kafilah Jawa Timur. Harapan dua, nama Sri Rahayu, kafilah Kalimantan Selatan. Tiga, nama Millah Hayati, kafilah Sumatera Utara. C, golongan dekorasi. Khattat terbaik. Khattat terbaik satu, nama Aliuddin, kafilah Jawa Barat. Terbaik dua, nama Yogi Zatmika, kafilah DK Jakarta. Terbaik tiga, nama Rusdianto, kafilah Sulawesi Tengah. Khattat harapan. Harapan satu, nama Sam'ani, kafilah Kalimantan Selatan. Dua, nama Rizki Arya Fadli Sutrisno, kafilah Jawa Timur. Tiga, nama Panji Bagas Rahmatullah, kafilah Lampung. Khattatah terbaik. Terbaik satu, atas nama Mita Agusmi Elvia, kafilah Kalimantan Timur. Dua, nama Septi Dwi Cahyani, kafilah Banten. Terbaik tiga, nama
Sofi Nur Zakia, Kafilah Jawa Barat. Khattatah harapan. Harapan 1, nama Pevi Diana, Kafilah DK Jakarta. Harapan 2, nama Rizda Dwi Lasaranti, Kafilah Riau. 3, nama Evi Sugiyarti, Kafilah Jawa Timur. D, golongan kontemporer. Khattat terbaik. Terbaik 1, nama Refil Andrian Syah, Kafilah Jawa Timur. Terbaik 2, nama Mahrudin, Kafilah Kalimantan Selatan. 3, nama Irfan Sofyan, Kafilah Kalimantan Timur. Khattat harapan. Harapan 1, nama Umar Faruk, Kafilah Jawa Tengah. Harapan 2, nama Herman Sawiran, DK Jakarta. Tiga, nama Nur Hadi, Kafilah Daerah Istimewa Aceh. Khattatah terbaik. Khattatah terbaik 1, nama Siti Nur Hasanah, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 2, nama Widatul Layyinah, Kafilah Jawa Timur. Terbaik 3, nama Naila Komaria In Najma, Kafilah DK Jakarta. Khattatah harapan. Nama Tarlena Maulidina Ahmad, Kafilah Jawa Tengah. 2, nama Ita Maulizar, Kafilah Kalimantan Utara. 3, nama Nur Khairani Mutia, Kafilah Kalimantan Selatan. E, golongan eksibisi digital. Khattat terbaik. Terbaik 1, nama Muhammad Dedi Setiawan, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 2, nama Alam Syah, Kafilah Sumatera Utara. Terbaik 3, nama Muhammad Fuad Hasan, Kafilah Kalimantan Selatan. Khattat harapan. Harapan 1, nama Syamsul Bahri, Kafilah Riau. Harapan 2, nama Habibi Said, Kafilah Sulawesi Tenggara. Khattatah terbaik. 1, nama Rina Habibah, Kafilah Sumatera Utara. 2, terbaik 2, Mariatul Qibtiyah, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 3, nama Nuria Hafazah, Kafilah Riau. Khattatah harapan. Harapan 1, nama Nur Ilma, Kafilah Sulawesi Tenggara. Harapan 2, nama Adilini Aida Chandrawati, Kafilah Kepulauan Riau. 8, Romawi, cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Putra terbaik. Terbaik 1, nama Khairul Qamar, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 2, nama Bima Ananta, Kafilah Kepulauan Bangka Belitung. Terbaik 3, nama Panji Ansari, Kafilah DK Jakarta. Putra harapan.
Harapan satu, nama Ali Mursyid Azizi, Kafilah Jawa Timur. Harapan dua, Rashid Al-Hafiz, Kafilah Sumatera Barat. Harapan tiga, nama M. Ihsan Taufik, Kafilah Sumatera Selatan. Putri terbaik, terbaik satu, nama Diajeng Azura Paradiba, Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik dua, Kinta Berliana Falvini, Kafilah DK Jakarta. Terbaik tiga, nama Lukiana Azmia Putri, Kafilah Jambi. Putri Harapan. Harapan satu, nama Deda Ainul Wardah, Kafilah Jawa Barat. Harapan dua, nama Wulida Rahyani, Kafilah Jawa Tengah. Harapan tiga, Nadia Azkia, Kafilah Sumatera Selatan. Ditetapkan di Kota Samarinda pada tanggal 15 September 2024 Dewan Hakim Ketua Dr. Ahsin Safa Muhammad MA, ditandatangani Sekretaris, ditandatangani Haji Ali Sibro Malisi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, nomor 05/KEP.DH/MTQN /30/9/2024 tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, hasil perolehan poin kejuaraan yang diraih oleh setiap provinsi dari masing-masing cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024. Dua, hasil sidang pleno Dewan Hakim yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 September 2024 di Kota Samarinda memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024. Pertama, menetapkan kafilah-kafilah provinsi di bawah ini sebagai juara umum dan peringkat 10 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut. Satu, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai
juara umum. Jumlah poin 579. Peringkat kedua, daerah khusus Jakarta, jumlah poin 478. Peringkat ketiga, Jawa Timur, jumlah poin 275. Empat, Jawa Barat, jumlah poin 146. Lima, Sumatera Selatan, jumlah poin 125. Enam, Riau, jumlah poin 98. Peringkat ketujuh, Kalimantan Selatan, jumlah poin 94. Delapan, Sumatera Utara, jumlah poin 84. Sembilan, Banten, jumlah poin 72. 10, Kepulauan Riau, jumlah poin 67. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Samarinda pada tanggal 15 September 2024, Dewan Hakim Ketua Dr. Kiai Haji Ahsin Sahwa Muhammad MA ditandatangani Sekretaris Haji Ali Sibro Malisi SAG ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.